Topik lainnya, Saudara, satu korban selamat dari sekeluarga yang diduga keracunan dipindahkan dari RSUD Bantar Gebang Bekasi ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Sementara seorang anak lainnya yang selamat dipindahkan ke safe house atau rumah aman. Setelah kondisinya membaik, seluruh korban selamat dipindahkan dari RSUD Bantar Gebang. Satu anak yang selamat dipindahkan ke rumah aman untuk pemulihan psikis. Sementara korban MDS dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati. Secara medis kondisi anak memang sudah sehat ya, karena sudah selesai dokter spesialis anaknya sudah boleh pulang. Kami serahkan ke pihak kepolisian serta juga dengan KPAD. KPAD. Pukul 10 malam memang dari pihak kepolisian meminta kepada kami untuk dirujuk dari RSUD Kasih Bantar Gebang ke RS Polri. Penyebab tewasnya tiga anggota keluarga diduga keracunan di Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat belum juga terungkap. Puslapfor Mabes Polri pun kembali mendatangi rumah korban untuk kembali melakukan olah TKP ulang dan mengambil 3 hingga 4 sampel untuk diteliti di laboratorium forensik. Sampel lagi dari. Berarti gitu. Agenda hari ini memang ngambil sampel aja dari. Iya, olah TKP ulang. Oh, gitu. Itu aja. Apa yang perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu? Udah ada penjelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau memang diracun? Dalam. Sejumlah kejanggalan muncul. Pasalnya, sang suami tiba-tiba saja menghilang. Setelah memeriksa 7 orang saksi, kini polisi masih mengejar suami korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya sejak peristiwa meninggalnya satu keluarga diduga akibat keracunan. Suaminya kita tetap masih mendalami untuk mencari, ya. Kita masih mencari ini. Ya, semoga ini juga menjadi suatu keterangan yang menjadi kunci terhadap peristiwa tersebut. Jadi sabar rekan-rekan, penyidik masih mencari juga. Akibat diduga keracunan, 3 orang dalam satu keluarga, yakni istri dan 2 anaknya meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat, kondisinya telah membaik. Tim Liputan, Kompas TV.